Lebih 30 ekor kucing terbiar mendapat pelindungan individu prihatin melalui program Kucing Angkat Anjuran Persatuan Haiwan Malaysia baru-baru ini. Borang soal selidik perlu diisi bagi memastikan kucing yang diambil tidak dianiaya sekaligus menjadi pemilik haiwan bertanggungjawab. Program selama sehari ini mendapat kerjasama Pusat Pelindungan dan Kumpulan Penyelamat Haiwan Persendirian. Mereka yang hadir hanya perlu membayar bayaran minimal untuk mendapatkan pemilikan si comel dan wan tersebut akan disalurkan ke dana persatuan. Saya menggabungkan sebanyak independent rescuer yang ada untuk bersama-sama untuk mengetengahkan kucing-kucing yang kami telah selamatkan yang dah sihat sekarang ni untuk di-rehome balik. Keluarga angkat kucing terbabit turut menerima baucer untuk vaksin dan mengasi haiwan kesayangan mereka. Selalu kita nampak kucing terbiar dekat mata-mata tempat kan, tapi jalan ada dekat kadang kat pasar malam, dekat mamak-mamak sana kan. So macam sebagai pecinta kucing lah kan, bila saya tahu ada program ni, saya rasa nak datang, saya nak bela dalam 2-3 ekor kucing untuk saya jaga. Antara aktiviti lain termasuk seminar, pameran dan gerai jualan. Program turut menerima tajaan beberapa syarikat pengeluar makanan haiwan dan klinik rawatan haiwan yang menyokong program berkenaan untuk dilaksanakan.